Tindakan Amerika dan Inggris yang menyerang Yaman saat ini sangat sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, dukungan kita harus kemana? Semakin kesini, semakin banyak isi hadis akhir zaman yang mulai terbukti. Ini sangat menarik. Yuk kita mulai videonya. Dalam skenario ini, kemungkinan akan terjadi pembagian pasukan menjadi tiga kelompok utama. Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kabar ini bahwa akan datang suatu masa di mana umatnya akan terbagi menjadi beberapa kelompok pasukan. Beliau merinci akan ada pasukan di Syam, Yaman, dan Irak. Dalam konteks ini, Syam merujuk pada wilayah yang mencakup Palestina saat ini, termasuk Lebanon, Suriah, dan Yordania, yang secara historis dianggap sebagai bagian dari Syam. Kemudian saat salah satu sahabat bertanya jika dia ada di zaman tersebut, yaitu zaman kita saat ini, dia harus bergabung dengan pasukan yang mana, jawaban yang diberikan Rasulullah adalah anjuran untuk bergabung dengan pasukan di Syam. Mengapa serangan pada Yaman ini menarik? Setelah memperhatikan dinamika peperangan dan konflik yang berlangsung beberapa hari terakhir ini, terlihat adanya keterkaitan yang semakin jelas dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 14 abad yang lalu. Sungguh mengagumkan bahwa 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan apa yang terjadi hari ini. Hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi saksi kejadian saat ini, di mana di antara kelompok-kelompok yang aktif bergerak, selain Gaza dan Lebanon, terdapat Yaman dan Irak. Yaman, meskipun bukan negara yang kaya atau memiliki kekuatan militer yang signifikan, telah melakukan serangkaian tindakan, termasuk penerapan blokade laut yang mengesankan. Keadaan ini menggambarkan bagaimana negara tersebut berupaya mengatasi tantangan yang dihadapinya.